bahwa kedua kandidat itu sama-sama memiliki figur yang baik. Keduanya memang memiliki figur yang cukup baik di dunia perpolitikan di Timor Leste, di Timor Leste sendiri. Kita berharap Presidente Senana Conselheiro no aprecia halo. Yang menurut saya kelihatan Pak Bapak Horta itu sebagai yang lebih cocok dipandang di dunia internasional di Timor Leste juga. Kalau saya lebih cocok itu Pak Luolo karena beliau selama ini waktu dari zaman dari zaman Indonesia di sini itu dia hidup lebih mengenal masyarakat di sini.